bicara setting Seiko Premier Kinetic Perpetual ya. Untuk tipenya ini ada 7D56 ya. 7D58 juga sama. Ya, sebelumnya ini di sini ada cuma ada satu perintah pakai crown ya, satu crown. Ini bisa ditarik dua kali. Kemudian yang ini menit, ini detik, ini menit, ini jam. Ini Windows Calendar. Ini 24 jamnya. Kemudian ini penunjuk bulan. Ini penunjuk tahun. Oke, untuk setting waktunya ini ditarik dua kali seperti jam pada umumnya. Dan ini akan mengikuti 24 jamnya ya. Ini menuju ke 12 malam. Sekarang jam 13.52. Berarti masih satu putaran lagi. Untuk kalendernya ini bergerak otomatis sesuai pengaturan bulan dan tahun. 13.52. Kita tutup kembali. Kemudian kita akan atur tanggalnya, ini tarik satu kali saja. Sebelumnya kita tentukan tahunnya ya, tahun dan bulan dengan memutar kalender 31 hari ya. Ini untuk LY ini 2016, plus 1 ini 2017, plus 2 2018, 2019 dan seterusnya. Penunjuknya yang jarum tumpul ya, penunjuk tahun. Ini kan 2016, 17, 18, 19. Sekarang kan 2024. Berarti kita putar sampai ke 2024. Ini 2020. Oke, 2024. Sekarang kita tentukan bulannya. Sekarang bulan Maret, Februari, Maret. Sekarang tanggal 5 dan dipastikan di sini 24 jamnya, jangan lupa ini sudah menuju malam, benar jam 2 kurang 5 nanti malam berubah tanggalnya. Begitu kira-kira, demikian yang punya jam seperti ini, semoga terbantu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.